Halo, assalamualaikum teman-teman. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah ini suasana di pagi hari teman-teman. Kakak Muti mau ikut sholat sunnah Idul Adha ya di Kampung Abah teman-teman. Nah ini baru pukul atau baru jam 6 pagi teman-teman. Jam 6 lebih seperempat teman-teman. Nah ini sudah terang ya. Di seberang sana sudah mulai rame menuju ke masjid. Kebetulan masjidnya dekat teman-teman ya. Kalau jauh agak lumayan teman-teman. Nah jadi ini di masjid juga sudah rame ya, berkumandang gemah takbir teman-teman. Yuk kita lanjut suasana takbiran Idul Adha di Masjid Kampung Abah ya, Kak Muti ya. Nah, udah mulai rame teman-teman. Nah, parkir motor udah mulai penuh tuh. Ini tetehnya dari mana teh? Dari tadi. Oh dari tadi ya? Oh kenapa nggak bilang kalau dari tadi? Oh iya barusan ya. Putra Nasahat teh? Oh Bapak Lurah Deni. Oh alhamdulillah. Ih luar biasa teh. Kalau di Jakarta mah kota teh. Lurah luar biasa. Iya. Ayo kita jalan. Sendal Bapak mana, Nok? Sana. Belah sana ya. Nah, ini suasana di depan masjidnya sudah ramai, teman-teman. Bareng wing sang dejak bener. Tadi lo jelek nyating lah sampai dan di luhurna masih kosong tuh di atas mesirnya. Itu di situ kosong. Ini enak.
Umay. Iya. Pakai memori teh sih. Maka tatkala anak itu sampai pada umurnya, yaitu sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa diperintahkan kepadamu untuk menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, ha ha.